diterima resmi oleh Pak Camat. Nah, tapi sebelum itu alangkah baiknya kalian saya ingin memperkenalkan terhadap desa Sarwati yang ada di sini. Saya tidak ingin kalian tidak tahu terhadap desa nama-namanya. Paling lama satu minggu kalian sudah hafal semua. Semuanya hanya semua saya tahu. Ya. Kok keras sekali sih kepala desanya? Iya keras. Kalian nggak nurut aturan tidak terlalu detik, tahu akibatnya. Sebelah mana ya? Ini Pak Sekes, namanya Pak Suyanto. Ini berarti ayahnya Dika dan teman-teman ya. Dika sudah mungkin bantu kita lebih tahap ya. Kemudian, walaupun sepuh tapi ganteng, mantan pemain bola. Nah, saya berarti Pak ayahnya. Itu beliau Pak Siswoyo kasih pelayanan ya. Kemudian ini Pak Siswoyo kasih pelayanan. Kemudian Pak Sutoyo pemain bola juga Belanda dulu waktu mudanya. Dia adalah kepala dusun Sarwati. Berarti kepala dusunnya Faiz dan teman-teman ya. Iya Pak. Kelompok A Sarwati A. Pak Sutoyo. Kemudian Ustadz Abu Kaisar atau Muhammad Khairu Utomo, Airi Utomo, kepala dusun Bodas ya, yang ditempatin oleh Hacen ya, teman-teman ya, itu kepala dusun Bodas. Kemudian yang lagi megang kamera itu kaur perencanaan Pak Muatin. Ya. Terus di belakang Pak Muatin, staf kantor desa Pak Imam Supardjar. Kalau urusan agama dan sebagainya kalian boleh nanya dengan Pak Imam Supardjar, ya. Kemudian Pak Mohroni, staff. Pak Mohroni, berdiri mohon. Pak Mohroni, berdiri. Pak Mohroni, ya. Pekandangan. Pekandangan, rumahnya Pekandangan. Kan kita ada tiga dusun ya. Jadi untuk pembelajaran wilayah tiga dusun, kalau jadi kemudian Pekandangan. Kemudian yang berkaitan dengan uang. Itu Pak Edi Sutomo Saur. Keuangan. Kemudian di depan Pak Edi Sutomo, ini Pak Edi Sutomo, iya. Di belakang Pak Edi Sutomo dulu ya. Pak Nasal, beliau adalah kaul TU dan umum. Kemudian paling depan ini yang depan Pak Edi Sutomo berkaitan dengan pemerintahannya. Kaul, terima kasih Pak Kaul sekarang ya. Kasih pemerintahan Bapak Muhtadin. Ini Pak Muatin, ini Pak Muatin, sudah jelas ya. Semuanya ada 14 dengan kepala desanya yang tidak berangkat Pak Kardus Sutono dan karena kita juga akan muncul di sana. Oh ini, yuk datang. Selamat datang kepala dusun. Selamat siang. Ini Pak Kardus Sutono, kepala dusun Pekandangan. Kesiangan anu mampir putu Pranoto sama Pak Pranoto Pekandangan salah satu staf yang sekarang mampir ke negara-negara ada adik yang saya hormati. Kemudian yang paling penting untuk kalian ini gausah-gausah kesiap saru detik lain daripada yang lain apalagi kepala desanya boleh nanti nanya sombong apa sih kepala desanya bukan sombong saya kepengen kalian disini itu benar-benar menjalankan KKN kalian benar-benar menerapkan ilmu yang kalian pelajari di kampus ya teorinya nah praktekkan di sini kegiatan kalian gak usah meluk-meluk yang penting kalian intinya ramah dengan masyarakat hormati masyarakat kita ini masih impor masih internal ya internal ini kalau di luar nanti kemudian saya kepengen hari ini kalian sehabis acara nanti sore silaturahmi terus sebelum berangkat ini nanti kan jam 9:30 bapak Tito paling nyampe jam 10 acara paling 9:11 jam 11 jam 11 berapa sih 9 sampai sana kira-kira udah berdatang belum? Bukan mahasiswanya harus maklum ya tapi dengan situasi desa yang ini mudah-mudahan kalian bisa memberikan warna ini yang aktif di pengajian apa? Kan udah ketahuan yang dikulak makin apa? Makin apa? Makin apa?
pengajian ini untuk Sarwadati malam Jumat, untuk Trondas malam Selasa sama Rabu, dan nanti bagi waktu untuk apa masa observasi ya perkenalan, silakan kalian nanti ya. Terus malam bisa tidur? Iya. Berarti kita ada yang sakit ya? Oke. Sebelum saya tutup, ada yang bertanya? Ya. Ini ya masalah yang awak mau belajar buat prosedur sama buat gitu, itu siapa aja? Ya nanti tuh. Namanya bener kan? Betul. Berarti semakin cepat semakin bagus ya. Bagus. Terus tambahkan bahwa di setiap harinya standby-kan 2 mahasiswa untuk ikut membantu kegiatan di, mungkin tidak ya, tapi kalau kalian muda kok tidak nyapu sementara orang-orang tua suruh nyapu ya kebangetan kasarnya ya. Tapi yang wajib paling di ruangan itu lah kalau sini. Kemudian ada satu hal yang kalian mungkin bisa memberikan suatu kenang-kenangan ilmu kepada, mohon maaf kalau yang di sini Pak Heri, Pak Artin, sama Pak Sekte sih untuk komputernya sudah tidak dilakukan ya. Tapi untuk yang lain saya kepengen kalian ada Pak Sutoyo, Pak Siswoyo, atau Pak Sutono, kemudian yang lainnya tolong diajarin semampu kalian. Suatu saat kalian akan didoakan oleh Pak Sutoyo. Kemudian mungkin membantu kegiatan-kegiatan yang lain di pemerintahan desa. Nah, apakah 2 orang itu berarti jadi 4 orang setiap harinya? Nanti saya akan konsultasi lagi dengan desa LPPN. Karena kan hanya Sarwadati yang mendapat 2 kelompok. Jadi ya, bias, jadi nanti sambil berjalan. Don't worry. Yang lain? Nah, tanya sama Pak Sekdes nanti. Mau dijawab Pak Sekdes? Jawab Pak Sekdes, mulai kapan? Tanya siapa nanya? Piket ke kantor, saya yakin kalian waktu 1 minggu ini gimana sih, atau fleksibel aja lah, gak usah ini hari ini kalian, besok kalian bisa ini, kalian buat jadwal besok, atau nanti sepulang dari mana? Kalian udah mulai meremeh kegiatan bagusnya 4 orang tiap hari apa 2? Tapi kalau ketahuan lagi silaturahmi di tempat Pak A, umpama acungin jempol. Mas dua. Ya, Juna, jadi itu dibangun sekitar 2 ya. Terus nanti di samping ini ada DPL-nya, dosen pembimbing lapangan, namanya Bu Ufa ya. Kalau jujur salah. Ya, katakan kejujuran sekalipun pahit. Daripada saya katakan nanti dosen bimbingnya Bu Ulfa datang ke sini. Nanti kita sebagai tuan rumah harus ini. Orangnya gimana? Daripada nanti perangkat desa terus ternyata cantik ya. Sudah sebutkan. Ya, tuannya cantik. Oke, pertanyaan lain tidak ada? Tidak ada. Oke, mungkin Pak Sekdes nambahin, ya, persilakan sebelum kita berangkat ke Pekandangan dan ke Tahap. Bapak yang kami sampaikan, tentunya kami warga masyarakat Jawa ini harapan besar setelah sekian lama tidak ada KKN, terakhir 8 yang berubah dari SPM, kenang-kenangannya masih ada, dibuatkan peta. Oke, sampai sekarang peta itu masih sering kita gunakan untuk yang peta wilayah dan sebagainya. Itu salah satu kenangan dari SPM. Itu juga dengan kalian, nanti warga masyarakat, bangsa ini kenang-kenangan. Tadi sampaikan Pak Kades, ilmu tentang komputer itu sangat mengharapkan, karena bagaimanapun juga walaupun kita bisa, semuanya harus dituntut. Teknologi semacam itu yang serba online, serba komputer, tulisan tangan seolah-olah sudah tidak dipakai lagi. Makanya harapan kami teman-teman di perangkat setidaknya bisa, tadi disampaikan ada bisa ngetik lah seperti ini, bisa ngetik sama sedikit, bisa Excel kan sudah lumayan ini di situ.
karena basis kami berada di pelayanan masyarakat, sehingga manakala masyarakat terlayani, maka bagi kami itu sudah selesai. Kalau masalah uang, uang kami banyak, miliaran, tapi uang miliaran dari komputer maupun yang lain bisa kami harapkan. Makanya silahkan yang jurusannya komputer, ngajar komputer, yang jurusannya apapun, kami ilmu-ilmu itu sangat menyenangkan. Sehingga secara dinamis sekali lagi, tujuan kami di sini adalah dalam Pak Kades, selain memang tugas kampus, kami ingin penanggulangan yang bermanfaat untuk kami. Itu tambahan saya, gak usah spam sampai sana. Sehingga teman-teman juga mungkin punya harapan, kalau harapan kami calon gitu, kami butuh penanggulangan, apapun itu. Kalau penanggulangan materi, saya sudah punya banyak uang. Asli dari diri saya itu uangnya banyak, 1 miliar lebih saya kira sudah cukup banyak, sehingga kami untuk materi tidak begitu harapan, tapi ilmu itu yang sungguh sangat menarik. Bisa lo jadi itu, masih nomor satu, bisa lo jadi. Tapi kualitas yang nomor satu itu, bagi kami, belum cukup. Itu kan secara umum. Nyatanya mahasiswa yang bisa lo jadi setelah lulus juga keluar. Itu kan, makanya kami butuh tinggalan ilmu dan ilmu itu. Karena itu harapan yang terbesar. Kita bisa dengan para des, jaga kesopanan, jaga alimenter dan sebagainya, karena kita di desa, ini sebelumnya di desa, tapi yang sama saya, anak saya ngomongnya sepi, adem, ya inilah desa yang sering, kan beda jauh dengan di Purwokerto yang mungkin sudah agak semau, namun kalau kita nggak ada apa, yang penting kita sopan dengan warga, sudah, nanti kamu mau pilih apa, dikasih seperti itu saja. Kegiatan agenda pengen ada, nanti silakan bergabung tanya sama Pak Kadus masing-masing, kalau Pak RT kalau bisa. Untuk Karang Taruna nanti kita kondisikan mau pertemuannya kapan, kalian nanti bikin jadwalnya kira-kira apa saja yang berkaitan dengan muda, dengan mungkin PKK dan sebagainya, nanti kita sinkronkan dengan jadwal atau kegiatan yang harus bisa. Barangkali itu kita tambahannya ini, nanti untuk namanya sambil jalan sambil. Yes, Pak. Yes, yes. Anak Muhammad Dias Anak Dias Anak Dias Anak Dias Gimana? Tadi lu pernah nanya masalah ini sih Pak, ada kelompok tani gak ini Pak? Kelompok tani atau usaha kelompoknya? Kelompok tani ada, tiap-tiap kadus ada. Mau tani yang padi ada, tani kopi ada. Saya juga punya kelompok tani teh juga ada. Nanti tinggal nanya sama Pak Kadus kelompok taninya apa saja yang nanti pertemuannya nanti kita sinkronkan saja. Ada kalau tanya ada. Paling mau nanya kaitannya PPL penyuluh pertaniannya di sini dikasih ya? Dikasih. Siapa atau Pak siapa? Yang pertaniannya Pak Kuanto. Kuanto. Tapi karena mungkin wilayahnya luas, kesininya mungkin ya jarang ya? Jarang. Nanti kalian ke PPL aja ke pertanian situ nanti koordinasi. Karena saya kira wilayahnya luas, sehingga kesini nggak mesti. Apalagi kalau di sini pertemuan kelompok tani rata-rata malam jam ke kelompok. Satu PKL dua pisang, satu jadi sama di kita Pak Kuanto dan saya sama Saji. Mungkin bisa di kalau sekarang di BPP, ya udah semua udah kemarin ya diangkat semua. Saya mengikuti saja. Kalau data kita bentuk ya Pak Kadus tentunya lebih paham. Yang lain, sebelum saya tutup, jangan kita nyari-nyari dulu sambil menunggu jam 11 atau pakai stasiun. Perkenalkan, nama saya Pak Is Nurahma. Semuanya bapak-bapak bisa menunggu saya Pak Is. Saya asal dari Banyumas, dari Fakultas Peternakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dias Anak Setiawan, bisa dipanggil Dias, Lawanan, Setiawan juga bisa. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusannya Ilmu Politik, dari asal dari Bekasi. Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novali Babullah, biasa dipanggil Noval atau Opal juga boleh. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusannya dari Ilmu Gizi, asal dari Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Alam, fakultasnya Ilmu Kelautan, asalnya dari Kebumen.
Rahman, biasa dipanggil Alar. Sudah mulai. Jurusannya pendidikan Fakultasnya di Budaya, jurusan pendidikan bahasa Inggris, asal dari Solo Tigo. Nah, perkenalannya di KTA karena Pak Ahmad sudah.